Ternyata bisa kok makan nasi merah yang enak tuh, ini empuk. Aku makan ini nasi merah pakai terong dibakar di apa, penggorengan teflon tanpa minyak, dan ini dua telur di dadar, terus dikasih seledri sama sedikit garam. Tadi kasih minyak sih sedikit, beberapa tetes biar nggak terlalu kering. Asli ini enak banget. Ternyata makan nasi merah bisa enak juga kok. Seriusan ini enak. Sama aja kayak makan nasi putih. Nikmat kok. Cuma sekarang aku lagi berusaha ngurangin makan yang goreng-gorengan. Jadi kalaupun terpaksa pakai minyak, dikit aja. Kalau suami sih ngajarinya kalau pakai minyak tuh minyak olive oil. Apa minyak olive oil gitu kan. Tapi nggak dipakai untuk goreng atau nggak, bukan untuk dimasak, tapi dituang di atas makanan yang sudah matang. Aduh, belum deh. Belum bisa. Nanti mau dicoba deh next time. Tadinya mau coba kalau pas pakai oat. Semoga sih enak ya. Kalau enak ya bisa dilanjutkan lah ya. Oke, aku makan dulu ya. Rasanya enak banget. Yummy. Makan nasi merah. Tuh. Yummy banget.